Assalamualaikum Ayah Bunda, bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah juga sehat ya. Hari ini Resep Yanti ingin berbagi satu menu spesial. Ini sederhana namun rasanya luar biasa. Berbahan dasar tempe Ayah Bunda, kita akan membuat tempe mendol Ayah Bunda ya. Kalau biasanya kita membuat tempe itu dari tempe yang kemarin, atau istilahnya itu tempe busuk kayak Bunda ya. Tapi hari ini kita akan membuat tempe yang baru saja kita beli. Apakah bisa? Tentu saja bisa ya. Saya pakai 250 gram tempe. Lalu ada daun jeruk, saya pakai 3 lembar. Ada 2 siung bawang putih yang kita rajang-rajang. Kasar ya Ayah Bunda ya, kita biar mudah saat nanti dihaluskan. Lalu ada kencur, saya pakai seukuran jempol pria dewasa ya. Ini juga sudah saya rajang untuk mempermudah saat dihaluskan. Ada 1 buah cabai besar, lalu 5 buah cabai rawit. Kalau misalkan ingin tingkat kepedasannya lebih lagi juga boleh Ayah Bunda ya, kita tambahkan cabai rawitnya. Lalu bumbunya, ini ada bumbu lainnya, ada penyedap rasa 2 sendok teh, lalu ada 1 sendok teh garam, gula pasir 1 sendok teh, dan juga ketumbar bubuk Ayah Bunda, kita pakai 2 sendok teh. Nah, bagaimana cara membuatnya, kita ikuti bersama. Kita haluskan semua bumbunya, bawang putih, kencur, cabai rawit, cabai besar, dan juga daun jeruk.
kantin mek sono. Masih tuncang deh lho. We'll be right back.